Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Bupati Sumeneb yang terhormat Dr. Kiai Haji Abia Busro Karim FSI di Pondok Pesantren Al-Amin Pren 2 Sumeneb Madura. Pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 32 yang akan dibacakan oleh Ustaz Ikhwan Amali MPhil. أنبئوني بأسماء
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kyai Haji Dr. Ghazi Mubarak MA, yang kami hormati Bapak Bupati Sumenep, yang terhormat Dr. Kyai Haji Buya Bushra Karim, yang kami hormati anggota Majelis Kiai Dewan Riasa Al-Amin, yang kami hormati para undangan, para kiai, para masyayikh yang hadir di sini, yang saya cintai anak-anakku santri-santri dan santriwati Al-Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kami tidak akan panjang lebar, biarlah diperpanjang lebarkan oleh Tuan Guru Bajang insyaallah. Yang pertama kita welcome
selamat datang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mendalam dari hati, paling mendalam yang tulus. Kita kedatangan bukan hanya tamu biasa, tapi kita sudah tunggu-tunggu setahun, dua tahun, setengah yang lalu. Tepatnya pada tasyakuran 60 tahun Al-Ami yang diadakan pada tahun 2016, masa 2017 ini. Sehingga beliau menjadi salah satu narasumber seminar internasional dan nasional. Rupanya beliau dan Allah belum menakdirkan. Namun pada malam ini Allah memberi kasih sayang pada kita semua, diberi kehormatan untuk kesempatan yang penuh berkah ini beliau bisa hadir pada malam ini. Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah. Kita bersyukur yang datang di sini adalah aset termahal istimewa kader umat Islam Indonesia, bahkan dunia Islam. Allahu Akbar. Karena beliaulah satu-satunya gubernur sekaligus hafidz Al-Qur'an sekaligus doktor dari universitas tertua di dunia, Universitas Al-Azhar Mesir. Allahu Akbar. Kami sengaja memberi kesempatan beliau untuk memberi inspirasi ilham kepada kader-kader bangsa kita, anak-anak kita, sehingga mereka nantinya menjadi pemimpin-pemimpin seperti Tuan Guru Bajang, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana ada sambutan yang kurang berkenan, dan kami mohon maaf kepada undangan-undangan yang sekiranya mungkin tadi waktunya semestinya asar, tapi karena mulai dari pagi sudah banyak geser-geseran waktu, yang mohon maklum. Insyaallah semakin barokah insyaallah pada malam ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, para undangan, para masyayikh, malam ini kami doakan, kami sama-sama mendoakan takrim ini, sambutan ini yang sangat-sangat layak untuk beliau, karena beliau alim. Bukan pertama kami depankan beliau umroh, tidak. Alim ulama tafsir, ulama fiqh, itulah penyambutan kehormatan yang layak keluarga besar Al-Amin untuk seorang ulama. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini pertemuan bukan yang terakhir. InsyaAllah berlanjut berkali-kali, insyaAllah. Semoga perjalanan beliau pulang ke Lombok, kita ingin beliau menginap di sini, bermalam di sini, ikan bakar makan di sini. Rupanya saya sering makan ikan bakar di Lombok, tapi saya belum sempat bersama beliau. Masya Allah. Sudah saya 5-6 kali ke Lombok, belum sempat ketemu, hanya beberapa kali saja. Subhanallah. Beliau yang alim, mutawatir, dan sebagaimana insya Allah janji Allah dalam hadis yang mendatulah ilah dulu, imamun adil, beliau lah termasuk imamun adil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wajazakumullah khairul jaza. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kafirul anaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi akbar dan kuliahku bersama Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, Gubernur Nusa Tenggara Barat, kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, juga sekaligus sahabat saya yang saya banggakan, Dr. Ahmad Fauzi Tijani, Khairul Ma'had, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin
Kita doakan beliau diberi kekuatan terus-menerus untuk membangun pondok pesantren ini. Maju terus-menerus menjadi pondok yang lebih membanggakan bagi kita di masa-masa yang akan datang. Para pimpinan pondok pesantren, Syekh Al-Ustaz Dr. Ghozi Mubarak dan para dewan atau majelis syuyukh, asatidz dan ustazah yang semuanya saya hormati dan saya muliakan, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Bapak Bupati Sumeneb Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Bushra Karim yang juga memiliki hubungan musyawarah dengan saya, kita juga doakan semoga beliau menjadi pemimpin yang adil dan penuh dengan amanah. Bapak-bapak, para tamu undangan, para santri dan santriwati yang saya cintai, saya muliakan, dan pada kalian saya titip doa. Guru-guru kalian juga menitip doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyaj'alakum minal ulama'il 'amilin al-mukhlishin. Semoga kalian semua menjadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya dan ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita bersama bersilaturahim dan saya Muhammad Zainul Majdi yang tadi dikenalkan oleh sahabat saya Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani sebagai alim, kata beliau, itu salah. Saya bukan orang alim. Yang di depan saya ini banyak yang benar-benar alim. Ana kuntu taliban wala azalu taliban. Dulu saya anak pesantren dan sampai sekarang saya berniat untuk terus nyantri sepanjang hayat saya. Maka senang dan bersyukur saya bisa bersama anak-anakku, para santri, santriwati di pondok yang berkah ini. Judul dari tabligh akbar kita ini adalah masa depan pemimpin, pemimpin umat masa depan. Ini topik yang berat. Wa ana lastu ahlan lidzalik. Saya ini tidak bisa menguraikan tentang pemimpin Islam masa depan. Pemimpin Islam masa sekarang saja saya bingung, apalagi masa depan. Topik ini berat, apalagi waktunya juga sudah pukul 9, hampir pukul 9. Jadi kalau anak-anak santri jam-jam segini dikasih topik yang berat, itu sama seperti orang yang ngantuk dikasih bantal. Jadi ini sama saja dengan membuat saya bicara sendiri dan antum semuanya tidur semuanya. Kalaupun rupanya tidak tidur, tetapi bainal jismi wal aqli itu sudah misah. Mungkin badannya di sini, tapi pikirannya sudah ke tempat tidur masing-masing. Maka saya tidak akan perpanjang. Tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin patut untuk kita renungkan. Saya sebagai generasi yang bukan lagi generasi yang disebut dengan generasi yang muda, mungkin sudah mau melewati itu. Antum semua para tulab dan tolibat sebagai generasi muda, mari kita sama-sama merenungkan beberapa hal yang memang penting untuk menjadi pemahaman bersama kita sebagai bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa berjuang untuk Islam itu tidak cukup hanya dengan hamas. Dengan ghairah. Tidak cukup bahkan hanya dengan al-ikhlas atau keikhlasan. Berjuang untuk agama tidak cukup hanya dengan semangat,
tidak cukup hanya sekedar dengan niat baik, tidak cukup hanya sekedar dengan keikhlasan, tetapi memperjuangkan agama itu harus berdasarkan kefahaman. Al-ikhlasu la yakfi lidifa'i 'anid-din wa innama nudafi'u hadad-din wa nujahidu fi sabilillah li'ilah kalimati hadad-din bil ikhlas wa bil ilmi. Maka anak-anakku yang ada di pondok pesantren yang sekarang ada di Al-Amin di depan saya ini, berpeci putih semuanya, kalian tempa keikhlasan kalian di pondok ini dan belajarlah ilmu sebanyak-banyaknya pada saat sekarang sedang berada di pondok pesantren. Pahamilah apa-apa yang perlu kalian pahami. Karena apa? Kalau kita punya ilmu, maka ruang untuk kita disesatkan oleh orang itu akan semakin kecil. Semakin kurang ilmu kita, maka pintu fitnah itu akan semakin besar. Maka jadilah orang yang terus belajar, menuntut ilmu, mencari kepahaman, agar kita bisa berjuang untuk agama kita dengan jalan yang benar. Anak-anakku, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin menyampaikan dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya min amsalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau istilahnya dua-duanya ini adalah perumpamaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabatnya untuk menjadi bahan renungan, dipahami. Lalu dari kefahaman itu kemudian muncul semangat untuk beramal dan berbuat. Hadis yang pertama, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'mini kama salit tibril cayyi minan dahar. Udkhilatin nar fanufi khafiha fa kharajat jayyidatan aw kama qala as-salatu." Orang mukmin itu, kata Rasul, kama salit tibril cayyi minan dahar, seperti potongan logam mulia. Logam yang kualitasnya tinggi, yang mengandung kandungan emas, karatnya karat yang tinggi 24 karat. Udah filatina, ketika bongkahan emas itu yang mengandung kualitas tinggi itu dimasukkan ke dalam api, baru filatina, lalu api itu dibesarkan, ditiup, dikipas agar api itu besar dan membakar bongkahan emas yang berkualitas tinggi itu. Apa yang terjadi? Bongkahan emas itu tidak kehilangan kemurniannya. Bongkahan emas itu tidak larut dengan api, tidak hilang, tidak lenyap, tetapi fakhrajat jayyidah. Setelah dia dibakar, bahkan dengan panas yang semakin panas, semakin panas, semakin murni keluarnya. Itulah orang yang berbeda. Kata para ulama, hadis ini adalah pengingat dari Rasul sekaligus juga motivasi bagi kita, bagi antum semua, bagi anda anak-anakku yang sedang belajar di Al-Amin. Nah, ini sudah mulai senior-senior ini keliling untuk bangunin yang tidur. Tadi diam semua, sekarang mulai jalan-jalan. Hadis ini adalah peringatan sekaligus motivasi bagi saya, bagi kita semua, dan bagi anda semua, adik-adik, anak-anakku yang sekarang sedang belajar di Al-Amin, bahwa cobaan, tantangan, bahkan satu musibah yang disusul dengan musibah berikutnya
bagi seorang mukmin itu adalah jalan untuk memurnikan perjuangan. Para santri sama seperti saya dulu. Kalau saya dulu yang paling saya sulit pelajaran namanya pelajaran falak. Kalau manting alhamdulillah lah bisa sedikit-sedikit. Kalau faraid alhamdulillah lah bagi-bagi hitung-hitung masih bisa. Tapi kalau falak masya Allah istaqso alaiya berat betul falak itu. Gak paham-paham. Jadi begitu melihat rumpunya, belajar, baca, gak pernah paham, sulit sekali. Ada kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu. Tapi kesulitan itu tidak membuat saya putus asa. Saya yakin pasti anak-anakku para santri juga ada satu dua pelajaran yang gak suka. Ada nggak pelajaran yang nggak suka? Pelajaran apa? Apa? Kalau anak-anakku menghadapi situasi yang sulit, ingat hadis ini, bahwa semua orang yang beriman itu diibaratkan oleh Rasul seperti bongkahan emas berkualitas tinggi. Dibakar justru semakin memurnikan. Menghadapi tantangan dan cobaan tidak membuat putus asa. Kalian menghadapi tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan dalam menuntut ilmu itu harus menjadikan kalian lebih teguh dan lebih kuat lagi menuntut ilmu. Cobaan itu adalah bagian dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala di alam raya. Umat Islam kalau sekarang di Indonesia katanya sekarang sedang ada cobaan. Tidak apa-apa. Itu jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan perjuangan umat Islam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga mendapat cobaan yang bahkan membuat sebagian sahabat merenung. Ada yang sedikit bergeser imannya. Ada yang agak-agak ragu karena beratnya cobaan itu. Ketika Uhud, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang Quraisy, ada kekalahan yang menimpa karena satu dan lain sebab. Begitu kalah timbul rasa galau para sahabat. Kok kita kalah? Kan kita berada dalam kebenaran. Kok kita kalah? Kalau bahasa anak-anak santri, kan saya sudah belajar rajin. Kok tidak lulus mata pelajaran ini? Apa kata Allah mengingatkan? Iyam saskum qarhum faqad massal qawma qarhum mislum wa tilkal ayyamu dawiluha bainah. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ الْآيَةَ. Itulah skenario Allah dalam mendidik kita. Kalau kalian anak-anakku menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan, menghadapi kebutuhan di dalam belajar, menghadapi kesulitan yang rasanya kok solusinya belum ada, kok menghafal gak bisa-bisa masuk, ingat ayatnya. Yang sesungguh korban bahkan besar kaum korban itu. Apa yang menimpa kita masih kecil dibanding dengan apa yang menimpa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan saya kepada anak-anakku semua dan kepada kita semua, bangun daya tahan yang kuat dalam perjuangan kita. Anak-anakku bangun daya tahan yang kuat di dalam menuntut ilmu. Kita semua bangun daya tahan yang kuat di dalam membangun bangsa kita. Orang beriman seperti bongkahan emas yang berkualitas. Hadis yang kedua, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'mini kamatsalin nakhlati
akhlak thayyibah wa wada'at thayyibah. Orang mukmin itu kata Rasul ibarat seekor lebah. Ia selalu mengkonsumsi yang baik, memakan bagian-bagian yang terpilih dan paling utama. Maka tak ada seekor lebah selapar-laparnya akan hinggap di atas sampah. Tidak ada seekor lebah sehaus-hausnya akan hinggap di comberan. Dia selalu memilih puncak-puncak dari bunga-bunga, serbuk-serbuk yang paling murni dan paling baik. Dia memilih untuk mengkonsumsi yang terbaik. Maka demikian pula kita sebagai umat Rasul, sebagai umat Islam yang dilabelkan oleh Allah sebagai khair ummah, mari kita konsumsi yang baik. Bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, tetapi juga ilmu pengetahuan. Insyaallah pondok pesantren Al-Amin adalah ibarat pucuk-pucuk bunga bagi lebah-lebah yang datang dan mencari yang paling baik. Bagi para santri-santri yang datang dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan mungkin ada yang dari luar Indonesia yang datang ke Al-Amin, saya sampaikan kepada antum semua anak-anakku bahwa kalian ini seperti seekor lebah yang mencari yang terbaik, dan kalian telah hinggap di puncak bunga dengan serbuk yang paling terpilih dan paling baik. Alhamdulillah. Itulah Al-Amin, tempat kalian menuntut ilmu, tempat yang terbaik untuk kalian serap semua ilmu-ilmu yang baik. Kalian belajar di sini tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi al-adab wal akhlak. Wa qalu qadiman al-akhlaqu qabla al-ilm. Para ulama dulu mengingatkan kita semua bahwa al-akhlak, adab, akhlak itu tempatnya adalah sebelum ilmu pengetahuan. Maka dari guru-guru kalian, anak-anakku, belajarlah adab dan akhlak yang baik. Dulu orang tua kalau mendoakan anaknya hanya dengan satu kata atau satu kalimat pendek, anakku, mudah-mudahan engkau menjadi anak yang soleh. Kalau laki-laki, anakku, semoga engkau menjadi anak yang soleh. Kalau perempuan, kenapa orang tua kita dulu berdoa seperti itu? Karena kata soleh itu, kata Imam Nawawi, fa inna kalimata solahi kalimatun jami'atun li kulli khair. Karena kata solah itu adalah kata yang berarti mencakup segala macam kebaikan. Kalau orang sekarang kadang-kadang doakan anaknya macam-macam, mudah-mudahan anakku mau jadi orang kaya, uangnya banyak, bisa dibangun di bank banyak-banyak, sawahnya luas, rumahnya bertingkat 5, mobilnya 7, sapinya 100, banyak itu. Dia lupa bahwa di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak selalu yang banyak itu membawa kebaikan. Wa wada'at thayyibah, dan lebah itu tidak pernah mengeluarkan kecuali yang terbaik. Dia mengeluarkan, lebah madu itu mengeluarkan madu yang berkualitas tinggi. Itulah seharusnya karakteristik dari seorang yang beriman.
kalau dia berucap ucapan yang baik. Kalau tidak bisa berucap yang baik, dia diam. Kalau dia berwhatsapp, dia sharing yang baik. Dia posting yang bermanfaat. Di sini boleh pakai handphone tak? Tak boleh. Alhamdulillah betul. Tak boleh pakai handphone di pondok. Alhamdulillah enak ya. Alhamdulillah ya. Oh, susah betul bilang iya. Alhamdulillah. Sekarang ini anakku salah satu dari ujian kita sebagai bangsa adalah terlalu banyaknya menyebar kebohongan di republik ini. Terlalu banyak hoax. Hoax itu kalau bahasa Al-Qur'an al-fahisyah. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisyah. Jadi orang yang menyebarkan hoax itu di dalam Al-Qur'an surah An-Nur itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan yang tajam sekali. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisyah fil ladzina amanu lahum 'adzabun fid dunya wa fil akhirah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dalam ayat ini berita bohong itu bahkan disebut dengan istilah fahisyah. Di dalam ayat yang lain, perbuatan berzina itu disebut fahisyah. Jadi menyebarkan berita bohong, apalagi yang menyangkut kehormatan orang, itu dalam konsep Al-Quran hampir-hampir mirip-mirip dengan perbuatan berzina. Na'udzubillah min. Itu cobaan bagi bangsa kita. Nah, bagi kita semua, khususnya anak-anakku, pondok pesantren ini adalah belajar tentang bagaimana kita memahami informasi, memfilter dan menyaring informasi, lalu menyampaikan apa yang kita yakini benar dan tepat. Maka di pesantren kita belajar tentang ilmu mustalahil hadis, yang belajar tentang bagaimana periwayatan, bagaimana menguji sanad dan matan. Sayang tidak semua kita paham tentang ilmu mustalahil hadis, sehingga hoax itu banyak bertebaran di mana-mana. Orang mukmin tidak akan mungkin menyebarkan berita bohong. Orang mukmin tidak akan mungkin mengucapkan dusta-dusta yang menghancurkan kehormatan orang lain. Wa wada'at thayyiban. Orang mukmin itu tidak mungkin akan memproduksi kecuali yang baik. Dia memproduksi ucapan-ucapan yang baik. Yang keluar dari dirinya adalah hal-hal yang baik. Dia menyebarkan ilmu. Dia mengajarkan kebaikan-kebaikan. Dia saling menasehati dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia selalu mengajak kepada kebaikan, menasehati untuk menjauhi keburukan. Kalau dia menulis sesuatu yang bermanfaat. Tidak sekadar sabatul pola, tidak sekadar tahrimul asawi atau tahrimul kalam bin asawi. Tetapi dia pastikan penanya itu menggoreskan sesuatu yang bermanfaat. Ucapannya bermanfaat, tulisannya bermanfaat, seluruh perilakunya perilaku yang baik, yang memberikan keteladanan, memberikan inspirasi kebaikan. Seperti para masyayikh, para guru yang ada di Al-Amin. Inilah contoh-contoh dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis ini. Seorang mukmin itu seperti seekor lebah madu. Tak akan mengkonsumsi yang buruk dan tidak akan memproduksi, menghasilkan kecuali sesuatu yang baik. Kalau kita bicara tentang pemimpin muslim masa depan, maka sebagian kecil dari karakteristiknya tergambar, seharusnya tergambar di dalam dua hadis tadi.
Pertama, pemimpin itu harus pemimpin yang tahan uji. Bukan pemimpin yang anak mami. Tahu anak mami? Yang sudah lebih dari 2 tahun tapi masih mau menyusu pada ibunya. Yang tidak punya kemandirian dan ketahanan. Yang bergantung kepada orang lain dan tidak bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Pemimpin masa kini, masa depan, dan kalian semua yang juga adalah insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin, harus menjadi orang-orang yang tahan uji. Ujian tidak merontokkan tetapi mengokohkan. Cobaan-cobaan dan musibah tidak memutuskan harapan tetapi mempertebal cita-cita untuk masa depan. Demikian pun pemimpin umat masa depan dan kita semua, salah satu karakteristiknya adalah menjadi orang yang tidak mengambil kecuali yang terbaik dari apa yang ada di sekitar. Ada nilai-nilai yang hidup di sekitarnya, dia serap yang terbaik. Ada adat, istiadat dan budaya, dia ambil yang terbaik. Ilmu-ilmu yang bermanfaat, dia serap. Pengetahuan dan keterampilan yang berguna, dia pelajari. Atalah pengiru. Lalu pada saatnya dia selalu menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anakku, para santri, santriwati bisa menjadi generasi Islam, generasi muda bangsa yang sebagian karakternya tergambar dalam 2 hadis. Tahan uji dan selalu mengambil yang terbaik dan memberi yang terbaik. Insyaallah seperti itulah karakter dari para ulama dan talibat pesantren Al-Alam. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya datang dari Lombok. Lombok itu ada dari Lombok ada sih. Nih anak Lombok. Hah? Nih Lombok. Lombok. Ah, banyak alhamdulillah. Saya ingin sampaikan kepada anak-anak Lombok yang nyantri di Al-Amin, Anda sekolah di tempat yang tepat. Ini tempat yang berkah. Jadi antum, kalau bahasa sasaknya, kena OPP sekolah. Gak ada yang ketawa, kan gak ada yang paham. Jadi kena OPP sekolah itu artinya tepat tempat lunak sekolah di sini. Ya. Jadilah duta-duta terbaik itu Lombok ya. Jangan bikin malu Lombok ya. Insyaallah juara-juara kelas semuanya. Amin. Anak-anakku, para santri-santriwati, saya doakan sebagaimana doa dari kedua orang tua kalian, doa dari para guru kalian, semoga kalian menjadi generasi yang lebih baik dari kami. Antum menjadi generasi yang lebih baik dari kami. Karena yang kalian akan hadapi di masa yang akan datang jauh lebih berat dibanding yang kami hadapi masa sekarang. Maka belajar, belajar, belajar. Jangan putus harapan, bangun semangat ketahanan diri yang kuat dan serap semua yang terbaik yang ada di pondok pesantren. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Terima kasih kepada sahabatku Al-Mukarram Dr. Ahmad Fauzi Tijani beserta seluruh pimpinan Al-Amin yang bermurah hati untuk menerima saya di sini bersilaturahim pada malam hari ini. Insyaallah ini silaturahim yang pertama tetapi bukan yang terakhir. Saya akan datang lagi kemari insyaallah karena masih banyak hal-hal yang saya pun sebagai pembina pondok pesantren. Saya punya pondok pesantren bukan
bukan saya punya, tetapi saya memimpin pondok pesantren di Pancor namanya Darul Harta ini. Melihat Al-Amin ini, walaupun usianya jauh lebih muda dibanding pondok pesantren kami yang ada di Pancor, tetapi banyak hal yang kami harus pelajari. Belajar mengambil yang baik dari pondok pesantren Al-Amin. Saya akan kembali dan kita akan berjumpa lagi insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqul hadi ila sabilir rasyad. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan penyampaian yang kurang pas. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembelian cenderamata pertama oleh pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Al-Amin Perengguan yang mulia Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mulia Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kemudian yang kedua oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA kepada pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Al-Amin Perengguan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA. Selanjutnya foto bersama Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dan Bupati Sumedang Dr. Kiai Haji Abdiah Bushro Karim MSI bersama jajaran Majelis Kiai Pondok Pesantren Al-Amin Perengguan beserta Kapolres Sumedang. Pembacaan doa oleh Yang Mulia Kiai Haji Zainul Abidin. Kepada beliau kami hadirkan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.